Ketua Dewan Pertimbangan Pusat PD Perjuangan Taufik Yemas yang tadi dirawat di Rumah Sakit MMC Jakarta. Taufik Yemas dirawat karena mengalami gangguan tekanan darah sehingga harus mendapatkan perawatan. Taufik Yemas dirawat di lantai 3 Rumah Sakit MMC kamar 301. Putri Taufik Yemas, Puan Maharani, menjelaskan bahwa kondisi ayahnya baik-baik saja. Menurut Puan, Taufik hanya kelelahan sehingga mengalami gangguan tekanan darah. Cek, ternyata mungkin karena kecapean jadi kondisi fisiknya agak lemah, jadi pergi ke rumah sakit sendiri, jadi nggak perlu, kan kalian tahu di sini terus-terusan apa ada ambulans apa nggak ada, kan pergi sendiri. Sementara itu, hari ini sekitar pukul 5 sore, tim 6 PDP bertemu dengan tim 5 Gerindra di sebuah hotel berbintang di Jakarta. PDP diwakili antara lain oleh Sekjen Pramono Anung, Cahyo Kumolo, dan Puan Maharani. Sementara Gerindra diwakili antara lain Sekjen Fadlizon, Halida Hatta, dan Hasyim Joyohadikusumo. Pertemuan kali ini untuk membahas persamaan persepsi koalisi di antara kedua partai. Pertemuan ini juga untuk menindaklanjuti hasil rapat internal PDP di kediaman Megawati siang tadi. Sekjen PDP Pramono Anung mengatakan hari ini belum terjadi koalisi di antara kedua partai. Namun pertemuan ini merupakan embrio dari sebuah koalisi. Pada dasarnya antara PD Perjuangan dan Gerindra banyak mempunyai kesamaan. Tetapi tentunya kalau pertanyaannya apakah ini sudah terjadi kerjasama atau koalisi, saya harus menyatakan secara terbuka bahwa ini belum menjadi sebuah koalisi tetapi masih menjadi embrio. Rencananya besok akan dilakukan 3 kali pertemuan lanjutan antara kedua partai dengan puncaknya, Ketua Umum PD Perjuangan Megawati Soekarnoputri akan bertemu dengan Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Prabowo Subianto. PDP sendiri baru akan memastikan arah koalisi serta pasangan cawapres untuk Megawati tanggal 15 Mei mendatang atau 1 hingga 2 hari ke depan. Tim Liputan Metro TV. Now, Bapak aja sih.
Ketua Dewan Pertimbangan Pusat PD Perjuangan Taufik Yemas yang tadi dirawat di Rumah Sakit MMC Jakarta. Taufik Yemas dirawat karena mengalami gangguan tekanan darah sehingga harus mendapatkan perawatan. Taufik Yemas dirawat di lantai 3 Rumah Sakit MMC kamar 301. Putri Taufik Yemas, Puan Maharani, menjelaskan bahwa kondisi ayahnya baik-baik saja. Menurut Puan, Taufik hanya kelelahan sehingga mengalami gangguan tekanan darah. Dicek, ternyata mungkin karena kecapean jadi kondisi fisiknya agak lemah. Jadi pergi ke rumah sakit sendiri, jadi nggak perlu. Kan kalian tahu di sini terus-terusan apa ada ambulans apa nggak ada, kan pergi sendiri. Sementara itu, hari ini sekitar pukul 5 sore, tim 6 PDP bertemu dengan tim 5 Gerindra di sebuah hotel berbintang di Jakarta. PDP diwakili antara lain oleh Sekjen Pramono Anung, Cahyo Kumolo, dan Puan Maharani. Sementara Gerindra diwakili antara lain Sekjen Fadlizon, Halida Hatta, dan Hasyim Joyohadikusumo. Pertemuan kali ini untuk membahas persamaan persepsi koalisi di antara kedua partai. Pertemuan ini juga untuk menindaklanjuti hasil rapat internal PDP di kediaman Megawati siang tadi. Sekjen PDP Pramono Anung mengatakan hari ini belum terjadi koalisi di antara kedua partai. Namun pertemuan ini merupakan embrio dari sebuah koalisi. Pada dasarnya antara PD Perjuangan dan Gerindra banyak mempunyai kesamaan. Tetapi tentunya kalau pertanyaannya apakah ini sudah terjadi kerjasama atau koalisi, saya harus menyatakan secara terbuka bahwa ini belum menjadi sebuah koalisi tetapi masih menjadi embrio. Rencananya besok akan dilakukan 3 kali pertemuan lanjutan antara kedua partai dengan puncaknya, Ketua Umum PD Perjuangan Megawati Soekarnoputri akan bertemu dengan Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Prabowo Subianto. PDP sendiri baru akan memastikan arah koalisi serta pasangan cawapres untuk Megawati tanggal 15 Mei mendatang atau 1 hingga 2 hari ke depan. Tim Liputan Metro TV. Opportunity.